Kemangi, Taiwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ani Sutaryo. Hari ini saya mau masak cumi asin di balado buat besok di gereja. Salam lapak ya guys, orang lapak orang kepenak. Ini sudah saya sediakan bawang putih, bawang merahnya saya iris sengaja ya, dan ini nanti ada cabai hijau juga saya iris biar nggak terlalu halus semua ya guys. Kita goreng dulu cuminya. Siapkan minyak ya guys, minyaknya panas, masukin cuminya. Tunggu sampai matang ya guys, kalau sudah matang baru kita angkat. Sudah matang kita angkat ya guys. Goreng cuminya sedikit. Tambahkan minyak lagi ya buat goreng bawangnya sama cabenya. Yang udah di blender ini sudah menguning guys, kita kecilkan apinya ya, lalu masukkan cabe yang sudah di blender. Tadi kan garamnya udah saya tambahin guys, jadi kita tambahkan sedikit gula merah. Cabenya sudah agak menguning guys, kita masukkan cabai hijau dan cumi asin. Baru kita angkat dan siap saji. Terang, sudah matang guys. Kita masukin ke sini aja karena besok mau dibawa ke sekolah jompo. Wayang halo cekola, saya si warna. Sudah siap, tarap. Karena kita masak sendiri ya guys, karena di sana suka makannya itu sayurnya ada babinya, jadi kita cuma ngambil nasi saja di sana ya guys. Ini resep
Oseng Balado Cumi dari Aning Sutario. Terima kasih yang sudah support channel saya. Like, subscribe, komen, dan share ya guys. Ikuti terus aktivitas saya di forum saya. How? Nah teman-teman, ini cumi asin yang saya oseng balado sudah matang. Buat besok dibawa ke gereja ya guys. Biar kita nggak makan makanan yang bercampur babi ataupun minyak babi. Menu makan malam kali ini, saya kalau makan selalu bareng majikan ya guys, satu meja. Ada ayam, sambal teri, okra, ini ada kalau orang Indonesia bilangnya apa ya, oyong. Dan ini semalam saya masak bihun masih. Ini nasinya, kalau orang Taiwan itu makan nasinya nggak banyak guys, yang banyak itu makan sayurannya. Dan ini ada sup, sup lampu. Terima kasih ya yang sudah support channel saya, Aning Sutario. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Biar selalu ada notifikasi setiap saya upload video terbaru. Ikuti terus aktivitas saya di Formosa. Wassalamualaikum.